ini kami menamakan tahun ini Soul Mentor Association. Artinya tahun ini adalah tahunnya anggota. Kami ingin dana yang sudah masuk kepada DBP dikembalikan lagi kepada anggota dalam bentuk latihan-latihan. Ini kita bisa berkomunikasi dengan pilot, tapi ketika kita menghadapi orang, kita agak sulit mengeluarkan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita. Nantinya kita akan menerbitkan satu majalah Indonesia Controller di bulan Maret tahun 2018. Tentunya DBP-nya harus punya kontributor. Kita memperkenalkan setidaknya informasi di DBC masing-masing bahwa di Kalimantan Utara itu ada si anggota Diaka. Nah itu tugas daripada Mas Habibie menjelaskan Malian itu seperti apa, bandaranya seperti apa. Nanti kita bisa masukkan di dalam majalah kita dengan mengorbankan tenaga, waktu, meninggalkan keluarga. Mari kita terserap demo yang akan diberikan oleh Pak Gantio dan rekannya, karena Pak Gantio juga seorang praktisi jurnalis. Dengan mengeliatkan semangat perjuangan organisasi, saya nyatakan pelatihan jurnalistik untuk Humas DBC Diaka saya nyatakan dibuka. Bravo ya kak! Semoga acara ini dan ritual yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu, dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa barakallahu fiik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nusur.